Izin Pak Sekda, terkait beasiswa kerjasama dengan beberapa universitas, begitu boleh menjelaskan sedikit di mana detailnya begitu? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan informasi yang telah kami edarkan di beberapa media, bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ya, bersama dengan Yayasan Yatim Tersenyum akan memberikan beasiswa kepada adik-adik kita, anak-anak kita, ya, para penghafal Al-Quran, ya, 30 juz, ya, untuk bersekolah di Fakultas Kedokteran di beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Yayasan Yatim Tersenyum. Insya Allah kita siapkan 10 kursi, ya, untuk kuliah di kedokteran ini, dan sumber dana dari Yayasan Yatim Tersenyum ini adalah dari sumbangan atau sedekah, ya, ASN-ASN yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian kita harapkan sedekah ini ataupun sumbangan-sumbangan ini, ya, berasal dari masyarakat lain, ya, baik secara berkelompok maupun perorangan. Oke, siap, Man. Kemudian tujuan target universitas tujuan dari beasiswa ini apa aja, Anda? Universitas tujuannya? Mungkin masih di jalan, ya. Baik dari Batu harapannya Bukan, ya. Dari Berada-Daya, anak-anak atau berada di kita yang sudah, ya, hadir ini, yang nanti kita biayai, kita berikan beasiswa yang nanti untuk kuliah di Fakultas Kedokteran ini bersama lulus, kita, ya, di sore hari ini yang akan merawat, ya, para anak yatim, para duafa di Kabupaten Lombok Tengah ke depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.